Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, masih bersama dengan Mas Uki dari PSI, Mas Edo dari PDIP, dan juga Mas Adi Prayitno, pengamat politik. Mas Uki, kalau menurut Mas Adi tadi, sebetulnya kan Ketua Umum Anda, Kaesang itu sudah punya dua value ya. Ada value sebagai Ketua Umum Partai, kemudian juga value sebagai anaknya Presiden. Kenapa tidak dimanfaatkan sekalian saja jadi calon gubernur? Mau itu di mana, tapi calon gubernur, jangan jadi orang kedua. Ya, tentunya peluang itu tetap ada dan tetap kami jaga ya. Artinya kalau memang lebih memungkinkan untuk jadi calon gubernur, ya tentu itu akan menjadi preferensi kami, gitu. Tapi kalau misalnya nanti di dalam konteks negosiasi di dalam tubuh KIM, ya, kemudian negosiasi tersebut memang lebih realistis apabila Mas Kaesang maju sebagai calon wakil gubernur, nah ini tentu gimana kesepakatannya nanti di dalam tubuh KIM. Kurang lebih sih seperti itu. Tapi memang betul bahwa PSI sendiri pada dasarnya lebih menginginkan siapapun yang maju kader kami, ya, ke Pilgub kah, Pilkada tingkat 2 kah, itu pasti preferensi kami beliau itu maju sebagai orang nomor satu di kota atau di provinsinya. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi tentunya apa yang menjadi provokasi dalam tanda kutip oleh Mas Adi Prayitno ini sudah menjadi keinginan kami juga, dan itu saya pikir semua partai politik juga menginginkan hal serupa ya, bahwa kader terbaiknya itu untuk maju ya, menang ya. Dan apabila terpilih, maka kemudian ini memberikan ruang bagi kami untuk menelurkan ideologi-ideologi politik kami ke dalam kebijakan-kebijakan publik. Kurang lebih begitu, Mas Adi dan Mbak Silvia. Oke, Mas Uki. Nah, kalau untuk Mas Eno terkait kemungkinan rematch antara orangnya Pak Jokowi ya, dalam tanda kutip apakah itu nanti Kaesang atau Ahmad Lutfi, itu sama-sama dikenal sebagai dalam tanda kutip orangnya Pak Jokowi dengan nanti kader dari PD Perjuangan di Jawa Tengah. Apakah PDI Perjuangan sudah mengantisipasi kemungkinan itu? Ya, kalau di pertandingan bola, derby kan boleh-boleh aja, Mbak. Artinya ini kan opsi masih sangat banyak, dan artinya kalau ada banyak calon yang muncul, itu kan demokrasi sehat. Jadi ya sesuatu yang positif-positif saja lah, dengan banyak nama yang muncul hari ini, saya rasa itu boleh-boleh saja. Terlepas dari apapun ya, berbagai macam konteks pembicaraan tentang siapa nama-nama yang maju, kedekatan dengan ABCDE. Tapi kalau kami memilih hari ini, kami fokus pada calon-calon internal kami. Nama-nama yang kami usung atau kami munculkan atau yang sedang kita kristalkan, itu kandidatnya kan nama-nama yang nggak asing semua. Di publik punya rekam jejak yang oke. Mas Hendrar Priadi di eksekutif, Mas kemudian ada Pak Andika di TNI, di survei ada Mas Bambang Pacul yang di legislatif, sehingga ini orang-orang nama-nama yang punya rekam jejak yang bagus semuanya, bukan yang kita asal main-main majukan nama. Sehingga tentu kita akan lebih fokus ke sana, karena kita yakin bahwa nama-nama ini tentu kalau nanti memang ada salah satu yang disepakati siapapun, itu nanti akan kemudian melakukan konsolidasi dengan baik. Sebagaimana pengalaman di pilkada-pilkada sebelumnya, di Gubernur Jawa Tengah sebelumnya misalnya, nama Pak Ganjar Pranowo itu sangat rendah di survei waktu awal-awal maju dulu. Tetapi kemudian tidak populer juga secara kemungkinan maju itu dianggap sangat kecil. Tapi kemudian dengan kekuatan kolektif itu bisa membalikkan keadaan di tengah pertempuran. Artinya apa? Partai PDI Perjuangan itu adalah partai yang digerakkan oleh gagasan. Gagasannya selalu berdasarkan prinsip, selalu berdasarkan asas. Prinsipnya apa kali ini di pilkada kali ini? Bahwa siapapun dia, tidak peduli dia anaknya pejabat A atau tidak, relasinya elit B atau bukan, asalkan dia punya meritokrasi yang cukup, dia punya pengalaman rekam jejak yang oke, dia bisa tahu apa yang dibutuhkan rakyatnya dan dia bekerja untuk itu, dia boleh jadi pemimpin. Itu gagasan yang kita usung di pemilu kali ini. Meskipun tentu sangat kompleks karena ada 545 pemilu, tetapi kita yakin bahwa orang-orang yang tepat akan terkristalkan namanya dengan baik mendekati baik nanti pendaftaran di KPU pada bulan Agustus. Iya. Tapi Mas Eno, benar tidak sebetulnya PDIP ini sedang menghadapi sebuah kesulitan ya untuk betul-betul mencari figur yang tepat untuk bisa menyaingi siapapun yang nanti akan dicalonkan oleh kubu lawan di Jawa Tengah, apalagi kalau itu lawannya terasosiasi sekali dengan Pak Jokowi? Ya itu kan tadi ditanyakan juga di awal sebenarnya, apakah kami krisis kader? Saya rasa saya jawab tidak. Kader secara potensi kami punya banyak nama, hanya kan memang belum ada satu pun yang mendeklarasi dirinya sendiri untuk maju.
belum ada satupun yang pasang banner baliho dan menyatakan diri akan maju bertarung di mana-mana. Belum. Secara definitif di Jawa Tengah belum ada. Yang sudah melakukan pendaftaran, ya. Tetapi yang melakukan konsolidasi serius, masang banner, menyatakan niat untuk maju, melakukan sosialisasi terus-menerus, tiap hari dibahas di televisi, saya rasa belum. Sehingga saya masih yakin masih ada banyak waktu untuk itu pada saat nanti sudah ada definitif calon yang kita usung. Kita tidak ada persoalan. Saya ingat betul bahwa apa yang menjadi efek-efek yang disampaikan Mbak Silvia, yang itu akan menghadang kita di banyak pilkada, itu nanti akan diuji dengan waktu. Artinya kita tidak berada di ruang hampa politik, di mana kepuasan atas figur tertentu itu akan selalu tetap, gitu, statis. Artinya nanti dengan berjalannya waktu juga akan ada dinamika. Kita yakin, yang penting kemudian kita tahu pihak untuk siapa. Saya rasa itu maksudnya. Oke. Mas Adi, kalau menurut Anda kenapa sih sampai hari ini PDI Perjuangan seolah belum memberikan perlawanan terhadap nama-nama calon yang sudah muncul di Jawa Tengah? Saya ingin komentar tiga hal, Silvia. Pertama, PDIP ini sepertinya sedang melakukan beauty contest ya, soal siapa sebenarnya kader di internal mereka yang akan dimajukan untuk bertarung di Jawa Tengah. Sepertinya PDIP itu sampai pada level of confidence yang di atas rata-rata, mengingat di Jawa Tengah selalu disebut sebagai kandangnya banteng. Nah, yang kedua, saya mengingat kondisi pilkada 2024 ini persis sama dengan pilkada 2013 di Jawa Tengah. Kenapa saya sebut begitu? Pertama, saat itu PDIP bukan sebagai pemenang pemilu secara umum, karena masih 2013. Per hari ini kalau mau jujur sebenarnya PDIP pun juga bukan pemenang pemilu, khususnya pilpres, sekalipun menang pileg. Dan calon yang kemudian sangat mungkin akan diusung, entah itu Pacul, entah itu seperti Hendy, entah itu misalnya seperti Pak Andika Perkasa, itu adalah nama-nama yang per hari ini kalah populer, elektabilitasnya masih di bawah nama-nama penantang ya, seperti Kaesang, seperti Ahmad Lutfi ataupun yang lain. Ini kan kondisinya hampir sama dengan 2013, di mana memang Ganjar saat itu sangat jauh ketika melawan Bibit Waluyo yang cukup petahana, elektabilitasnya menjulang. Saat itu kemudian Ganjar menunjukkan gesturnya yang agak kaget karena sedang mempersiapkan diri untuk menjadi anggota dewan yang kesekian kalinya. Tapi karena kemudian perintah partai, elektabilitasnya yang hanya 5% saat itu, kemudian mampu mengalahkan Bibit yang kemudian petahana. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya membaca bagaimana dinamika pilkada di Jawa Tengah ini, ya, mirip-mirip di 2013. Saat PDIP udah bukan jadi partai penguasa, saat PDIP jagoannya itu tidak sekuat para penantang yang kemudian dari kubu Kim mulai kita lihat dalam tren surveinya, seperti Kaesang dan Ahmad Lutfi kan relatif cukup signifikan dengan dibandingkan dengan calon-calon dari PDIP. Oleh karena itu bagi saya, Zilvia, sebenarnya ini tentu kalau dalam konteks membaca PDIP, sedang dilihat sebenarnya soal siapa yang akan diusulkan oleh Kim sebagai calon gubernur di Jawa Tengah, apakah Kaesang ataukah Ahmad Lutfi, karena itu tentu akan menjadi penentu soal sosok siapa yang akan menjadi penantang. Kalau the end of the day-nya misalnya Kim mengusung Irjen Ahmad Lutfi, bukan tidak mungkin nama Andika Perkasa yang kemudian akan diusung. Misalnya Ahmad Lutfi memiliki latar belakang polisi, maka penantangnya mungkin harus memiliki latar belakang dari tentara. Itu kan kalkulasi politik yang sepertinya sedang dihitung betul. Kalau Kaesang yang dimajukan sebagai calon gubernur, tentu pastinya ada opsi-opsi lain yang akan dimunculkan. Jangan-jangan Hendy yang dimunculkan, atau jangan-jangan Bambang Pacul yang dimunculkan sebagai antitesa untuk melawan kekuatan politiknya Mas Kaesang. Oleh karena itu, kalau kita mengacu pada hasil-hasil survei, kalau Kaesang maju di Jawa Tengah, saya kira ini menarik. Bukan hanya soal tanding ulang antara Jokowi dan PDIP, tapi yang paling penting adalah elektabilitas Kaesang ini sebenarnya belum mencapai, anggaplah 30% gitu ya, yang saya kira memang butuh kerja keras, butuh yang kerja-kerja maksimal dan terukur di kandang banteng yang selama ini dinilai solid. Kerja politik yang terukurlah yang kemudian akan membuktikan sebenarnya siapa yang akan unggul. Apalagi pilkada dilaksanakan itu setelah Jokowi tak lagi jadi presiden. Itu tentu menjadi tantangan yang cukup serius. Karena kalau membaca survei-survei yang dirilis
lembaga survei beberapa waktu yang lalu, popularitas dan elektabilitas Kaesang itu tentu tidak terlepas dari pamor dan aura politik yang Pak Jokowi punya, karena approval ratingnya di Jawa Tengah itu di atas rata-rata. Kan tinggal diuji apakah setelah Pak Jokowi tak lagi jadi presiden, tanggal 20 Oktober, soal magnet Pak Jokowi itu akan tetap memberikan tuah yang efektif kepada Kaesang ataupun tidak. Kan itu yang sebenarnya sedang dilihat juga oleh Pak, apa namanya, Pak Seno ini untuk memajukan kira-kira siapa penantangnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi atas analisanya, Mas Seno dan juga Mas Uki. Kita jumpa lagi ya di dialog-dialog keempat dan seterusnya. Nanti mudah-mudahan akan ada pasangan yang sudah bisa diumumkan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.